Hai semua, aku Danish. Selamat datang ke channel Danish Bags. So, aku rasa agak lama juga aku tak cerita pasal ataupun tak upload video dalam segmen Semambat Tech ni sebab aku sebenarnya tak ada idea sangat. Okay, dan sekarang ni aku dah dapat ilham semula. Aku dah jumpa satu produk yang aku rasa memang sangat-sangat berbaloi dan sangat-sangat power lah TikTok lah dengan performance. Dan apa barang aku nak cerita ni adalah produk bearing. Dia adalah daripada NTN bearing. So untuk NTN bearing ni, dia bukanlah ceramic bearing tapi dia hanyalah steel bearing. Walaupun dia sebenarnya steel bearing, tapi aku boleh kata dia punya performance memang lebih kurang ataupun hampir sama ataupun samalah dengan ceramic bearing. Bukan ceramic bearing yang murah-murah tapi ceramic bearing yang harga high end. So berminat dengar? Nak dengar? Kita tengok sampai habis lah. Okay, so kalau aku sebelum ni dah pernah cerita pasal ceramic bearing versus dengan steel bearing in detail. So kalau kau nak tengok, kau boleh tengok video kat atas ni. Aku ada cerita in detail lah kenapa tak berbaloi pun sebenarnya untuk kita nak upgrade kepada ceramic bearing. Maksud aku ceramic bearing yang harga murah-murah ni, RM100-200 punya bearing tu, kenapa tak baloi? Okay. Jadi kalau kau nak lebih lanjut, dia ada dalam video kat atas tadi lah yang aku cakap tu. Okay, untuk bearing ni, kedua-dualah ceramic ataupun steel bearing, kedua-duanya dalam dia ada ball bearing. Dan ball bearing dia lah, material ball bearing dia lah yang menentukan dia tu ceramic ke ataupun steel bearing. Kalau dia buat daripada steel, dia adalah steel bearing lah. Kalau dia adalah diperbuat daripada ceramic, dia adalah ceramic bearing. Dan kebiasaannya untuk ceramic bearing yang murah-murah ni, dia punya shape tu kadang-kadang bulat dia pun tak terlampau bulat. So itu menyebabkan roughness ataupun tak berapa lancar lah korang punya bearing ceramic tu. Kebiasaan ini akan berlaku kepada ceramic bearing yang murah-murah lah. Yang aku cakap ni lah, RM100-200 punya harga tu lah. Tapi untuk yang mahal-mahal, dia tak ada masalah tu sangat lah. Nanti harga macam ceramic speed tu, itu tak ada masalah yang tu lah. Tapi dia ada masalah lain. Yang mahal-mahal ni ataupun ceramic bearing ni, dia memerlukan maintenance yang lebih banyak. Maknanya dia punya time between maintenance tu ataupun dia punya TBM tu lah, gap between service dia tu memang pendek. Jadi kalau korang baru service sekarang atau pasal korang dah lenjan, dalam masa yang lebih pendek, dia perlukan service yang lain berbanding dengan service untuk steel bearing lah. Contoh aku tunjukkan korang satu contoh. Ini aku punya skateboard. Dulu aku main skateboard lah dan aku dah tak main dah sekarang sebab injury lah. Okay. So ini adalah bearing steel. Ini adalah Bose Red bearing. Dia adalah antara bearing steel yang paling terbaik lah yang aku boleh belilah masa waktu tu. Dan aku last service bearing ni masa 2017. So kau tengok dia punya rolling dia macam mana, masih lagi lancar walaupun aku dah biarkannya beberapa lama. Dan yang paling penting, kalau korang tengok, ini adalah skateboard bearing dan dia ada steel bearing. Kalau korang tengok, skateboard ni kebiasaannya dia akan dikenakan impact. Dia kenakan impact, lompat-lompat lah, kita hentak dia apa semua, kita baling-baling lah kan. Bagi aku, untuk steel bearing, dia akan lebih tahan lasak berbanding dengan ceramic bearing lah. Kalau kebiasaannya dulu, siapa yang pakai ceramic bearing ni, kebiasaannya dia akan pecah bearing dia. Ataupun steel bearing yang murah-murah, dia akan pecah. Siapa-siapa yang main skateboard, tahulah aku rasa benda ni. Dan dia punya isunya adalah pasal dia punya durability lah. Bagi aku, antara benda yang paling penting adalah cost, lepas tu dia punya maintenance dan juga dia punya durability. Dan bagi aku, semua ni secara kolektif dimenangi oleh steel bearing. Kenapa? Sebab cost steel bearing ni murah, between maintenance dia lebih lama ataupun dia tahan lebih lama lah. Dan yang ketiga, dia lebih tahan lasak. Aku boleh kata dia memang kau-kau lah, lagi lasak lah daripada ceramic bearing. Pasal tu kalau kita tengok untuk rider-rider MTB, diorang jarang sikit lah nak pakai ceramic bearing. Diorang akan prefer untuk pakai steel bearing saja. Dan macam aku cakap, untuk maintenance lah, part maintenance lah kan. Untuk part maintenance, sebenarnya barang-barang yang lebih mahal ni, dia memerlukan maintenance ataupun kos penyelenggaraan yang lebih mahal. Okay, contoh kita ambil macam Ferrari kan, kereta Ferrari. Lagi mahal kereta tu, takkanlah kita nak pakai minyak 95, takkan kita nak pakai minyak biasa-biasa. At least kita nak pakai 97 ataupun RON 100. Itu at least lah tu. So kalau ada RON 200, kita nak masuk RON 200. Sebab apa? Sebab benda tu memang benda yang perlukan maintenance yang terbaik ataupun teknologi yang perlukan servis yang baik lah. Ataupun kita boleh kata barang-barang mahal ni dia lebih manja. Jadi pasal tu aku lebih sarankan korang
korang beli je steel bearing tapi yang high precision ataupun steel bearing yang sangat-sangat smooth. Jadi macam yang aku jumpa sekarang adalah NTN bearing. NTN bearing ni kalau kita tengok Hambini ataupun Hambini Aerospace Engineering pun dia memang kata terbaik lah, bearing ni terbaik. Dan dia sendiri pun jual bearing tu. Bermakna kalau dia berani untuk jual, aku yakin dan sebenarnya dia memang yakin lah dengan bearing NTN ni. Dan bearing NTN ni dia punya smoothness dia memang hampir kepada ceramic speed. Kalau kita tengok Hambini punya research, dia punya power loss dia lebih kurang macam ceramic punya bearing lah. So aku boleh kata yang ceramic bearing untuk NTN ni memang one of the best lah yang ada dalam market. Paling penting harga dia murah. Yes. Tapi ada juga orang yang tanya aku, bang, kenapa ada yang harga RM17 ni? Kenapa nak beli yang harga RM40, RM60 ni? Okey, sebab macam apa yang aku tahulah, untuk NTN bearing ni korang boleh check dia punya serial number ataupun korang boleh check dia punya bearing itu sendiri valid ke tak valid, betul ke tak betul, dengan cara korang gunakan dia punya application. Power tak power NTN ni dia datang dengan application sendiri untuk check korang punya bearing itu original tak original. Sebab apa? Sebab bearing NTN ni dia ada juga yang tipu ataupun yang aku boleh kata dia fake lah ataupun copy bearing lah. So korang kalau nak beli, korang jangan beli yang terlampau murah. Ataupun kalau korang nak beli, korang beli yang betul-betul original lah. Aku boleh sarankan korang satu link Shopee yang memang kau-kau punya lah. Dia jual, dia memang import daripada Japan sendiri. So, nanti aku letak link dia dekat akhir video. Dan aku akan juga letak link dia dekat description down below lah. Okay, aku akan letak. Okay, jadi aku nak tunjukkan sedikit lah macam mana kita nak check bearing tu original ataupun bearing tu fake. So kalau korang tengok sendiri daripada dia punya packaging, packaging dia lebih kurang sahaja. Packaging dia, tulisan dia pun lebih kurang, colour dia lebih kurang, dia tak ada off sangat lah. Cuma ada tulisan NTN Corporation ni ada yang berbeza sikit. Yang original dia macam bold sikit, tapi yang copy dia tak ada bold sangat lah. Lepas tu kalau korang tengok belakang, yang original dia akan ada barcode dan juga dia akan ada QR code. Dan kalau korang tengok yang copy, dia ada juga barcode. Tapi akan ada yang tak ada barcode ataupun akan ada yang barcode. Tapi barcode dia kita tak boleh nak scan guna application NTN Authentic Buy tadi lah. So kalau korang nak dapatkan kepastian, yes, aku akan tunjukkan cara dia lepas ni macam mana korang nak check bearing tu ori ke tak ori. Sekarang ni aku akan tunjukkan korang cara nak check bearing ni original ataupun tak ori. So first sekali korang kena ada application Authentic Bear by NTN. Kalau korang pakai phone iPhone, korang ambil daripada App Store. Kalau korang pakai phone Android, korang ambil daripada Play Store. Korang kena download benda tu dulu. Dan korang kena ada bearing tu sendirilah untuk korang check kena ada kotak bearing tu. Macam aku cakap tadi, dia akan ada QR code. Korang punya phone tu, korang scan je dia punya QR code. Kalau benda tu original, dia akan baca korang punya bearing tu sebagai valid lah. Dia akan ada keluar dia punya serial number dan segala-segala benda tu lah. Dan dia akan bagi tahu korang punya bearing ni valid. Tapi kalau untuk korang test QR code yang tak boleh nak dibaca, macam nanti aku akan tunjuk sekarang ni, yes, korang akan nampak dia tak boleh dibaca QR code dia. Maknanya QR code dia ni invalid. So aku boleh kata yang itu adalah yang fake lah. Sebenarnya ketiga-tiga kotak yang aku tunjukkan tadi semuanya packaging yang sama, packaging untuk bearing size 6806. Okay, jadi kalau kita cerita pasal sizing ni pula, sizing ni kalau korang nak beli bearing ni, korang kena tengoklah size apa yang korang guna. Kebiasaannya kalau untuk BB30 dia akan pakai 6806. Kalau untuk BB biasa ataupun yang traded dia akan pakai 6805 lah. Kalau korang nak cari untuk wheelset ke, korang dapatkan je bearing size untuk wheelset tu, apa code bearing dia. So korang boleh order lah dekat Shopee yang aku cakap tadi. Jadi sekarang aku nak cerita pasal aku punya experience lah guna NTN bearing ni lah. So apa yang aku dah test, apa yang aku dah pakai, aku boleh kata dia punya performance ataupun rasa dia lebih kurang macam dekat ceramic bearing. Memang lebih kurang sama. Dan aku boleh kata korang tak boleh recognize pun. Sebab apa? Sebab kita bukannya professional dan kita adalah orang biasa saja. So pasal itulah aku rasa aku tak nak bezakan pun. Dan aku ada tanya juga beberapa orang mekanik. Contohnya macam Dek Musim Cyclist ataupun Izzat Roslan. Ataupun aku juga ada tanya Arif Zain. Dia kata untuk bearing ni memang terbaik, cuma solution dia apa yang korang kena buat adalah korang kena masukkan lebih banyak grease dekat dalam tu. So factory punya setting tu korang kena masukkan grease basikal lagi lah kat dalam benda alah bearing tu sendiri. Lepas tu baru korang boleh pakai dengan rasa lebih tenang lah. Itu yang apa mekanik-mekanik yang aku percaya
dia orang advice, dan itu based on dia punya experience yang dia orang masukkan dekat basikal-basikal customer lah. So, dia orang punya sendiri pendapat dia orang pun, dia orang kata NTN Bearing dia memang terbaik lah. Untuk harga dia dengan dia punya performance, dia terbaik. Aku boleh kata itu apa yang dia orang cakap lah. Dan aku rasa personally untuk aku yang guna sendiri pun, cumanya aku hari tu ada masalah sikit sebab aku guna untuk BB30. So aku perlukan spacer untuk BB30 tu, dan memang sangat susah lah sekarang ni nak jumpa benda tu. Dan benda tu pun harga dia memang agak mahal. So kalau korang yang pakai BB6805 tu, itu tak ada masalah lah kat korang. Cuma aku masalah dekat spacer je lah. Tak ada masalah kat bearing tu sendiri. Masalah aku nak cari spacer untuk fitkan aku punya crank tu lah. Itu jadi satu masalah kat aku lah. Tapi untuk dia punya spin ataupun dia punya rasa untuk spinning dia tu, rolling dia tu, memang aku puas hati lah. Untuk harga dia, kalau kau boleh dapat dekat Shopee yang aku cakap tu, harga dia dalam RM60. So untuk sepasang korang boleh dapat dalam RM120 lah. Bagi aku harga dia memang sangat-sangat berbaloi lah. Kalau ceramic bearing yang harga RM120 tu, kalau korang beli, aku yakin lah korang takkan puas hati lah. Biasanya bearing-bearing ceramic yang biasa-biasa ni, dia tak berapa precise. Dia punya ball bearing tu sendiri tak berapa bulat. Lepas tu tak berapa bagus lah. Aku boleh kata macam tu lah. Aku bukan nak condemn, tapi itu adalah personal experience aku sendiri lah. Minta maaf eh, jangan marah. Kalau kau tanya aku, aku recommend tak untuk guna NTN bearing ni? Korang guna NTN bearing ni? Yes, aku recommend. Sebab apa? Sebab macam aku cakap tadi, kos murah, maintenance tak manja sangat. Yang ketiga, dia lagi durable lah berbanding dengan ceramic bearing. So aku memang suggest korang lah, kalau siapa-siapa nak pakai ceramic bearing tapi tak berkemampuan sangat untuk pakai ceramic bearing, ini adalah alternatif yang korang boleh beli. NTN bearing, smoothness terbaik, rolling terbaik, spin terbaik. So aku suggest korang lah untuk test. Kalau korang nak beli, macam aku cakap tadi, aku akan tak link Shopee dekat bawah ni, korang boleh beli dekat situ sahaja. So macam biasa, cara nak beli simple. Korang tahu korang punya kod bearing apa, lepas tu korang order saja. So korang bayar dan barang tu aku sampai dekat korang. Jadi aku rasa itu saja kot yang aku boleh cerita untuk video kali ni lah. So aku pun orang biasa, bukan profesional. So kita pun bersembang sebagai orang-orang biasa lah. Mungkin kalau profesional punya pendapat, dia akan pendapat dia lain sikit lah. Tapi kalau kita orang-orang biasa, amatur ataupun beginner, aku rasa this is one of the best value punya upgrade lah yang korang boleh buat lah dekat basikal korang, yang harga tak merapu-rapu tapi performance wise korang masih dapat improvement. So aku rasa itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe kalau korang rasa video bermanfaat. Dan terima kasih atas korang punya like, share, komen dan subscribe. Terima kasih. Bye. Ciao.